menyaksikan di Pojokan Radar. Oke, tadi kita udah ngedengerin suaranya Kak Wendy. Sekarang kita saatnya berpindah suara. Suaranya siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Kak Dekman? Halo, selamat malam. Selamat malam, Kak Dekman. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat. Kelihatannya sih cerah ya. Cerah. Tapi walaupun di luar nggak cerah, hujan, tapi nggak apa-apa. Kita di sini ada untuk kalian pemirsa setia RCTV yang lagi butuh hiburan. Kita hibur malam ini. Dan tentunya kita dengan lagu-lagu galau ya. Sudah melekat kelihatan. Sudah melekat. Lagu galau bukan berarti kita ini pada galau. Kita hanya pengen nyanyi aja, tenang. Apalagi buat di rumah yang lagi galau cocok banget dengerin kita nih. Kak Dekman. Kak ya. Dekman, hari ini, malam ini lagu pertama mau bawain lagu apa nih? Lagu Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Stinky, kayaknya penggemar Stinky ya? Ini kesukaannya Mas Topik. Oh, kesukaannya Mas Topik. Karena kita waktu lagu ini muncul emang lagi zaman era-eranya ya? Oke. Zaman muda kita, zaman muda kita. Mas Topik. Kalau Raka belum lahir mungkin. Raka belum lahir masih jadi embrio ya? Oh. Oke, ini requestan dari Om Topik, apa emang Kak Dekman pengen nyanyiin lagu ini? Kebetulan momennya pas ya Mas ya. Saya Mas cobain stand, oh iya ini JTD. JTD kan singkatan ya, jadi jangan tutup dirimu. Jadi klik banget Mas. Sayanya pengen Mas Topik juga suka gitu. Oke, lagu yang viral dari Stinky itu kan mungkin gak ya? Mungkinkah. Coba dong duet antara Om Topik sama Kak Dekman. Mungkinkah? Refnya, mulai dari ref aja. Duet ya. Dengerin, kita dengerin suara dan gitaran dari Om Topik dan Kak Dekman. Mungkinkah Stinky? Mungkinkah kita akan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Biarkan erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Oh, kau sayang, selalu ku jaga, akan ku lepas selamanya. Hilangkanlah pada diriku di saat ku jauh darimu. Emang perpaduan yang pas ya suaranya ya. Lain kali ini next time kita harus dengerin duet lagi duet. Ya, duet mautnya Om Topik dan Kak Dekman. Oke, siap. Ini suaranya nyatu soalnya ya. Soalnya seleranya sama. Oke, kayaknya Nopi enggak sabar nih ya dengerin suaranya Kak Dekman, dengerin lagu Stinky yang judulnya Jangan Tutup Dirimu. Jangan Tutup Dirimu. Oke. Kalau bisa duet lagi aja gak apa-apa. Spesial malam ini Om Topik ya. Boleh. Boleh ya? Boleh, gak apa-apa. Luar biasa. Iya Mas, gak apa-apa. Luar biasa, oke. Malam ini pemirsa setia RCTV di rumah, Ayahanda dari Ardan Musik ya akan menyanyikan duet gitu ya dengan Kak Dekman. Dan tentunya nih buat pemirsa setia RCTV di rumah yang sedang bingung kalian mau join atau mau numpahin bakat kalian di mana? Tenang aja, ada Ardan Musik yang menerima gitu ya, yang menupang wadah buat kalian gitu ya untuk menjadi diri sendiri dan gak jadi orang lain pastinya. Kalian bisa main alat musik, bisa bernyanyi. Tenang aja, kalian bisa bergabung dengan Ardan Musik atau kalian juga sedang mencari peralatan, perlengkapan musik. Tenang juga, itu ada di Ardan Musik dan di buat kalian nih yang sedang mencari jasa musik buat di wedding atau di kafe, tenang aja ada Ardan Musik. Gimana sih cara menghubunginya? Tenang aja. Kalian bisa menghubungi kepo-kepo dulu di Instagramnya di ardan_musik atau juga bisa menghubungi WhatsAppnya di 089-7144-4455 atau juga kalian bisa tanya-tanya langsung langsung ya ke Jalan Simaja nomor 77.
Dan inilah duet maut kita pada malam hari ini, Om Topik dan Kak Dekman. Jangan tutup dirimu, Stinky. Check it out! Paling dalam terucap kata cinta untukmu yang telah lama ingin ku katakan, sungguh takkan ku ingkari dari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu, jangan tutup dirimu. Dapat ku lakukan untuk membuktikan cintaku, tapi kata hati yang tulus dan suci, sungguh aku cinta kamu hari demi hari. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu, jangan tutup dirimu. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini
sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah sampai nanti lagu ini kuakhiri. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini kuat. Kembali Kus Plus ya. Kayaknya ini eranya Kak Dekman banget ya. Om Eko. Om Eko. Ini menjiwai banget ya. 80-an ya, emang lagunya 80. Enak banget gitu. Sampai sekarang pun didengar masih enak didengar gitu ya. Lagunya Kus Plus. Kus Plus salah satu band favorit Kak Dekman, termasuk pada zaman itu, pada saat itu
Suka banget berarti ya? Suka. Sebenarnya kalau Kus Plus kan di 60-70 udah ada ya. Tapi pas saya seneng nyanyi, dengerin Kus Plus jadi suka gitu Mbak. Padahal bukan angkatan kita, ya gak Mas Afik? Babi gua gitu loh. Band legendaris. Tapi lagunya masih enak masih sampai enak. Saat sekarang iya, didengar juga ya. Enak banget. Ini tuh lagunya kayak sesuatu kayak yang ada yang mengenang di hati gitu ya. Kayak lagunya udah lama, tapi berasa kayak masih genre di zaman sekarang. Gak pernah pudar gitu ya. Tetap asik ini. Tetap enak didengar. Oke, karena apa ya? Karena tadi udah nyanyi lagu Kus Plus, berarti selanjutnya harus nyanyiin lagu Kus Plus lagi ya buat kita tuh mengenang tahun 60-an berarti ya. 60-an mungkin. Berarti kita akan mengenang ini pojok akustik flashback gitu ya. Pojok akustik ngebahas tentang era 60-an. Kayaknya ntar kita bisa tuh Om Topik. Duet nanti duet sama Mas. Lagu-lagunya pojok akustiknya edisi zaman-zaman edisi iya 45 17-an gitu ya. Merdeka. Oke. Tadi kan Andaikan datang kembali. Sekarang Nopi mau dengerin Kak Dekman nyanyi lagu Kus Plus lagi, boleh gak sih? Boleh, satu lagi. Nopi masih ingat gitu ya, tentang ibu kota ya. Boleh ya tentang ibu kota? Iya. Tentang ibu kota, jadi Nopi tuh ini kan pengen banget liburan. Tapi karena belum bisa gitu ya, jadwalnya padat banget. Jadi belum bisa liburan, tapi kita gak apa-apa. Kita dengerin Kak Dekman nyanyi aja. Yang judulnya Kembali ke Jakarta. Betul. Kembali ke Jakarta ini requestan dari siapa nih atau Kak Dekman? Saya suka. Kebetulan saya kan sempat tinggal di Jakarta ya agak lama. Sekolah kuliah di sana. Oh, kuliah di sana. Jadi kadang kangen sama teman-teman kuliah pengen kembali ke Jakarta untuk mengenang masa lalu. Rasanya gitu. Hidup di Jakarta itu seperti apa sih Kak Dekman kalau boleh tahu? Bising tapi asik juga. Bising tapi asik bising. Juga. Panas, bising tapi kita nikmatin aja. Tetap dinikmati ya. Berarti berapa tahun tuh di Jakarta? Saya 5 tahun. 5 tahun, berarti selama kuliah aja ya? Iya, kuliah. Aduh, mantap banget ya kuliah di sana. Berarti naik busway gitu. Belum ada. Oh, belum ada. Belum, Metro Mini sama Mayasari. Oke. Soalnya naik bajai gitu Oke. Belum ada trans. Belum ada ya. Iya, masih zaman dulu banget. Tahun berapa tuh? Saya 96 sampai 2001. Baru lahir, benar kan? Raka udah lahir? Oh baru, Novi? Baru lahir. Baru juga gitu. Baru lahir, Kak Dekman udah kuliah. Saya udah lari-lari di sana, ngejar bus kota gitu kan, rebut sama penumpang lain. Iya, pada saat itu belum lahir Kak Dekman udah kuliah gitu ya. Tawuran gak? Dulu demo. Oh demo ya, zamannya demo 98 ya. 98 saya di sana lagi. Wah, saya baru lahir itu, baru lahir. Kak Dekman udah demo. Aduh, luar biasa. Demo ke Senayan dulu. Iya, aduh keren banget ya. Saya masih di dalam perut baru brojol. Kak Dekman udah demo 98. Luar biasa. Oke, langsung aja ya kita dengerin suaranya Kak Dekman lagi. Kembali ke Jakarta, Kus Plus cover by Kak Dekman dan Arden Musik. Check it out. See you.